PCL sadar didekati lagi oleh Arloa. Unge blak-blakan mantan Luna Maya tak selevel dengan almarhum suaminya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nama Ariel Noah memang tak pernah lepas dari sorotan publik, termasuk wanita-wanita yang disebut selalu di sekelilingnya. Bahkan belakangan ini sosok Bunga Citra Lestari jadi salah satu wanita yang disebut tengah didekati oleh Ariel Noah. Tak hanya itu saja, bahkan ada beberapa pihak yang disebut mendukung keduanya menjalin hubungan serius. Hal itu tak lain karena chemistry yang dibuat oleh keduanya, salah satunya saat membuat video klip baru-baru ini. Ariel Noah pun sampai digadang-gadang jadi pasangan baru BCL sepeninggalan sang mendiang suami Ashraf Sinclair. Terlebih, kini mereka berdua sama-sama tak memiliki pasangan. Namun, tampaknya sang lady killer itu harus menerima kenyataan bahwa usahanya akan berakhir buntu. Pasalnya, BCL tampak menegaskan bahwa Ashraf Sinclair tak akan pernah bisa tergantikan posisinya di hati. Terbukti seperti dalam unggahan baru-baru ini, wanita yang akrab disapa Unge itu membagikan video kenangan Ashraf Sinclair dan Noah. Hal itu ia lakukan untuk memperingati Hari Ayah Sedunia yang jatuh pada 20 Juni kemarin. Dalam video itu, terlihat Ashraf yang tengah bercanda ria dengan sang anak di rumah. Terlihat begitu hangatnya kedekatan antara ayah dan anak tersebut. Sesekali, Ashraf pun menggoda dan menjailin Noah hingga berteriak dengan tawa yang begitu renyah. Pada akhir video, Ashraf juga mengajak anaknya untuk high five. Dalam video yang dibagikan pada Minggu 20 Juni 2021, BCL tampak menuliskan kalimat yang manis untuk almarhum sang suami. BCL mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ashraf yang sudah menjadi ayah terbaik untuk Noah. Happy Father's Day, terima kasih telah memberikan banyak sekali tawa dan kebahagiaan untuk Noah, tulis BCL. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa Ashraf juga mengajarkan Noah untuk menjadi lelaki sejati. Terima kasih telah mengajarkan Noah tentang kehidupan. Terima kasih telah mengajarkan Noah untuk mencintai dirinya sendiri, memaafkan dirinya sendiri bila salah, dan belajar dari kesalahan itu, sambungnya. Dalam akhir kalimat, BCL menegaskan bahwa Ashraf akan tetap menjadi yang terbaik dan pahlawan untuknya dan Noah. Terima kasih telah mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Kamu akan selamanya menjadi pahlawan Noah, pungkas BCL. Unggahan BCL itu pun dibanjiri doa dari rekan-rekan sesama artis. Miss Ya Ash Al-Fatihah, tulis Dimas Beck. Al-Fatihah, tulis Bubah Halvian. Al-Fatihah for one of the father figure idol, tulis Ayu Dewi.